beras SPHP dengan bawang satu paket. Itu boleh ya beli beras sendiri ya? Boleh. Harus dengan apa? Dengan satu paket dengan bawang. Jadi bawangnya satu paket. Iya. Oke. Jadi kalau masyarakat ini butuh beras saja, kalau tidak punya uang bagaimana? Kalau tidak punya uang bawang. Kalau masyarakat hanya uang untuk butuh beli beras, tapi uang bawang sudah ada apa? Kesini boleh beras? Boleh bawa beras? Aturannya memang dari sana, dari pusat ya, dari memang. Kami yang mau jual Oke. Okay. Kalau memang ada aturan boleh. Kami tidak bisa melangkahi aturan. Betul. Kalau memang ada. Ya. Karena masyarakat ini butuh tahu. Belumnya berapa Pak Pramo? 12. Sekarang? Sekarang 13. Ya ini Sulawesi sebelumnya berapa Mama? 13 ya kasih. Ini? Ya kemungkinan aja masih naik. Masih naik ya. Karena ini pengambilannya hari naik, besoknya lagi naik. Naik ya. Ya kasihan masyarakat, ibu su mengeluh di beli beras semua naik nih. Itu nanti ecerannya bulog 11.5. 11.5 ya. Tadi ibu ini yang menarik ya, ada satu jenis beras yang dipasarkan oleh bulog, beras tipe SPHP. Itu pada saat penjualan satu paket dengan bawang merah. Itu ibu bisa menjelaskan kenapa harus satu paket dengan bawang merah? Beras merupakan salah satu bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, beras selalu dicari untuk dikonsumsi. Namun, untuk mendapatkan beras terkadang dipersulit dengan berbagai aturan seperti yang diterapkan oleh Bulog wilayah Nusa Tenggara Timur. Di saat harga beras naik seperti saat ini, Bulog Nusa Tenggara Timur menjual beras merek tertentu dengan sistem paket bersama bawang merah. Hal tersebut membuat masyarakat terbebani dan merasa kecewa. SPHP dengan bawang satu paket. Ini harus dengan apa? Dengan satu paket dengan bawang. Jadi kalau masyarakat ini butuh beras saja, kalau tidak punya uang bagaimana? Kalau tidak punya uang bawang. Kalau masyarakat hanya uang untuk butuh beli beras, tapi uang bawang sudah ada apa? Kesini boleh beli bawang beras? Apa kesini tolong beri penjelasan dulu? Ibu tolong beri penjelasan dulu. Kita beli beras nih. Kita beli beras. Saya masyarakat yang ingin beli beras dari Bulog dengan tipe SPHP. Ya. Satu karung ukurannya 5 kg. Ya. Satu karung 51.500 kalau di sana. Nah sekarang saya sebagai warga bawa uang untuk beli beras. Saya butuh beras mau makan ini hari. Ya. Sampai sini si penjual ibu ini bilang saya harus beli dengan bawang merah. Toh. Ya. Memang tidak salah juga. Sekarang saya uang tidak cukup. Sedangkan kita mau butuh beras mau makan ini. Nah sekarang kalau kakak mau beri penjelasan, tolong beri penjelasan terkait dengan satu paket dengan bawang merah dengan beras harus dibeli serta. Kalau tanpa beli bawang merah, berarti saya tidak bisa beli beras. Tolong beri penjelasan. Bapak, ini ada dua jenis beras. Nah, beri penjelasan. Dan beras yang ini nih, memang dipaketkan dengan bawang merah. Iya, beri penjelasan. Tapi kalau premium itu bisa beli kosong, bisa beli satu, boleh silakan beli harus. Terus yang itu saja. Terus. Memang masalahnya di mana? Ya, kami kan orang tidak tahu. Bapak jangan tanya masalahnya di mana. Kami kaget. Tidak perlu kaget, Bapak. Yang memang sekarang aturan ini kan kami tidak tahu. Selama ini kan beli beras sendiri. Ada jenis premium di sana, Bapak bisa beli kosongan ya, kami tanpa tahu. Tidak langsung beli ke sana saya. Oh, jadi minta maaf ya. Tolong beri penjelasan aturan seperti apa ini? Ya apa? Sudah entah berjelasnya. Aturannya memang dari sana, dari pusat ya, dari memang. Kami yang mau jual oke. Okay. Kalau memang ada aturan boleh. Kami tidak bisa melangkahi aturan. Betul. Kalau memang ada. Ya. Karena masyarakat ini butuh tahu mau beli beras toh. Ya. Karena banyak masyarakat yang bawa duit. Tidak perlu video aja tidak masalah. Ya Bapak, saya tidak masalah dokumen saya. Kalau kakak mau lapor saya punya ada. Tidak melapor. Hanya jual saya buka di dalam Bapak. Ya tidak apa-apa. Kan kakak mau klarifikasi itu. Selamat pagi Ibu Elita. Selamat pagi. Kami sangat senang bisa ketemu dengan Ibu di ruangan ini. Ibu Elita sebagai apa? Manajer bisnis. Pada? Para Perum Bulog Kanwil NTT. Ya. Ibu ini, kehadiran kami di sini tentunya ingin mendapat informasi atau konfirmasi langsung dengan Ibu terkait dengan penyaluran beras di Kota Kupang, bahkan pada NTT pada umumnya. Seperti ketahui bahwa di pasaran harga beras sudah mulai melonjak ya, mulai naik harga. Mungkin Ibu bisa memberi penjelasan terkait dengan kondisi beras Bulog saat ini seperti apa? Kalau untuk saat ini stok Perum Bulognya tersedia, baik untuk beras kualitas medium maupun beras kualitas premium beserta dengan komoditi lain, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih itu selalu tersedia di gudang Perum Bulog. Dan untuk saat ini khusus komoditi beras
komersial itu tersedia. Kami menjual dengan kemasan, ada kemasan 50 kilo, kemasan 40 kilo, dan kemasan 5 kilo. Khusus beras medium saat ini juga cukup tersedia untuk saat ini digunakan untuk penyaluran kepada PNS, digunakan untuk operasi pasar melalui kios-kios pengecer dalam pasar maupun melalui retail modern lokal. Kemudian digunakan juga untuk penyaluran kepada PNS, TNI Polri, dan juga untuk stok cadangan sebagai dalam rangka penanggulangan bencana. Stok beras yang ada di Bulog pada saat ini berapa jumlahnya? Stok saat ini untuk beras tersedia kurang lebih untuk kebutuhan 4 bulan ke depan. Jadi untuk 4 bulan ke depan terutama diprioritaskan untuk bantuan pangan. Karena ada, sudah ada keputusan dari Kepala Bappenas bahwa akan ada bantuan pangan selama 3 bulan ke depan. Jumlah beras yang tersedia berapa? Untuk seluruh NTT kurang lebih berjumlah 25.000 ton. 25.000 ton. Kenapa kok harga beras melonjak tiba-tiba? Nah, memang harga beras melonjak tiba-tiba ini secara nasional. Secara nasional, jadi memang panen yang gagal di beberapa wilayah sentra produksi di Jatim, di Sulawesi, di NTB itu terjadi gagal panen. Kemudian dari luar juga, dari luar itu yang dulunya bisa kita beli, sekarang itu juga mereka menutup akses. Karena di daerah mereka sendiri pun dari luar negeri juga stoknya menipis. Ibu, untuk menekan lonjaknya harga beras, tindakan apa yang diambil Bulog pada saat-saat yang akan datang? Jadi untuk saat ini dan sudah dilakukan jauh sebelumnya dan sampai hari ini juga masih berjalan, kami selalu melakukan penjualan baik melalui program kemitraan maupun penjualan secara langsung oleh petugas maupun oleh Satgas secara internal. Ibu, pengawasan di lapangan terhadap beras Bulog saat ini seperti apa? Pengawasannya itu kami bersama-sama dengan pemerintah daerah. Itu ada tim pengawasan sendiri, tim monitoringnya bersama pemerintah daerah. Jadi sesuai dengan jadwal ataupun bersifat insidentil, pasti turun ke lapangan untuk melakukan survei dan monitoring. Proses penyaluran beras di lapangan seperti apa? Kalau proses penyaluran beras yang untuk operasi pasar ya, ya. Pak, nanti memang nanti lebih jelasnya dengan manajer operasional. Kalau selama ini dia dibuka itu aksesnya hanya melalui pedagang pengecer di kios dan melalui retail modern lokal, swalayan. Bisa tahu harga beras yang sekarang ini di pasar dan di pasar kemarin Bulog seperti apa? Kalau untuk beras medium yang digunakan untuk operasi pasar itu harga afgudangnya sudah naik per 1 September sesuai dengan surat Kepala Bappenas, Kepala Badan Pangan Nasional RI, harga afgudangnya Rp10.250 per kilo. Yang lainnya seperti beras-beras yang disalurkan, kan ada beberapa tipenya. Kalau beras-beras jenis premium, kami kalau kemasan 5 kilo saat ini tersedia dengan harga Rp65.000. Kemasan 40 kilo dengan Rp520.000, kemasan 50 kilo dengan harga Rp600.000. Ibu, ini yang menarik ya, ada satu jenis beras yang dipasarkan oleh Bulog, beras tipe SPHP. Itu pada saat penjualan satu paket dengan bawang merah. Itu Ibu bisa menjelaskan kenapa harus satu paket dengan bawang merah? Ya, kami memang mempaketkan dengan bawang merah supaya salah satu untuk menekan masyarakat, jangan sampai dia beli untuk dijual kembali, bukan untuk dimakan. Jadi itu salah satu alternatif untuk benar-benar menekan bahwa masyarakat yang membeli itu memang benar-benar untuk dimakan, dikonsumsi dalam rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Ini menjadi satu permasalahan yang kali kami temu khusus beras jenis ini ya, pada tanggal 1 September ya. Ini ada beberapa ibu yang datang di depan ini untuk membeli beras tipe ini, yang membawa uang Rp55.000 tapi tidak bisa dilayani karena harus satu paket, sedangkan orang tersebut ingin beli beras untuk makan, butuh beras saja. Apakah tidak ada kebijakan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan beras untuk jenis itu beli dengan harga nilai Rp51.500 pada saat itu? Mereka ingin beras tapi harus dengan bawang. Terpaksa ibu itu pulang karena uang tidak cukup. Bagaimana tanggapan ya, sebagai pihak Bulog terhadap karena, masalah itu? Kalau harga, itu kan harga afgudang ya Bapak ya. Kalau untuk harga penjualan, beras itu dinilaikan dengan seharga Rp57.500 satu bag 5 kilo. Iya, jadi harga per kilonya itu Rp11.500.
Makanya kami supaya untuk bantu masyarakat, kami bikin dalam bentuk paket sehingga lebih murah. Jadi dapatnya 2 bag ditambah dengan 1 kilo bawang merah. Itu salah satunya. Karena kalau dia beli sendiri, harga tanpa ada paketan, dia kenanya harus 57.500, per kilonya 11.500. Kalau harus ditambah dengan bawang merah nanti jadinya. Bawang merah itu jadi karena dia harga paketan, Bapak. Jadi bawang merah itu dia hanya senilai Rp2.000. 1 kilo. 1 kilo. Bawang merah itu hanya senilai Rp2.000. Karena kalau dia beli sendiri beras SPHP 5 kilo, dia harus membayar 57.500. Tapi karena dibuatkan dalam bentuk paket supaya membantu masyarakat, dia dibikin paket 117. Jadi bawang merah itu hanya dihargai Rp2.000. Sama. Ya, Ibu. Jadi beras 155 kg jenis SPHP ditambah bawang merah itu total harga berapa semuanya? 117.000. 117.000. Ya. 117.000. Jadi harga jual per bag itu Bapak 57.500. Jadi 2 bag yang kita kasih tambah 57.500. Itu sudah harga 115 kan? 2 bag. Kita jual itu hanya 117. Berarti hanya selisih 2.000. 2.000 itu harga bawang merah. Kalau satu saja. Satu saja berarti 57.500. 57.500. Ya. Kalau itu dengan bawang? Tidak, tanpa bawang. Kalau dengan bawang berapa, Ibu? Coba nilai. Bawang kita berapa? Kita mempaketkan dia itu dengan bawang merah saja, Bapak. Supaya harganya bisa masuk untuk membantu masyarakat, jadi dapatnya 2 bag. Nah, sekarang kita bentar agak bincang-bincang. Ya. Kalau sekarang 57.000 berapa? 57.500. 57.500. Okelah, 5 kg ya. SPHP beras. Kalau masyarakat itu hanya mau beli itu beras saja, bagaimana? Boleh ke tidak? Nanti bisa kita secara dari CPN kita atur itu, Bapak. Tapi sejauh ini, Bapak, sejauh ini yang kita sudah berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan pagi ini, sejauh ini berjalan lancar. Ini kan masalah kondisi masyarakat sudah KPP, semua beras naik harga, Ibu. Kalau ditambah beras bawang merah, kalau masyarakat yang bawa beras hanya cukup untuk beli beras, bagaimana ini kebijakan Bulog nih? Nanti bisa juga, Bapak, supaya lebih mendekatkan pelayanan biar tidak buang-buang ongkos ojek dan lain-lain. Itu juga bisa masyarakat yang benar-benar membutuhkan itu koordinasi melalui kelurahan supaya kita turun ke kelurahan langsung bisa beli di situ biar memudahkan akses juga, ataupun melalui pihak gereja, rumah ibadah, masjid dan lain-lain biar kita bisa turun langsung ke masyarakat yang benar-benar butuh. Iya, itu kan untuk pasar ya. Kalau di pasar kan yang menjadi masalahnya saat ada kehabisan beras tapi dia uang cuma 50. Nanti itu kita bisa bantu, Bapak. Kita bisa bantu untuk memang kategori-kategori masyarakat yang benar-benar butuh hari itu juga untuk kebutuhan hari itu. Jadi bukan berarti semua masyarakat punya kebutuhan sama kan, Bapak, ya. Hanya memang saat ini kami putuskan untuk melalui manajemen itu seperti itu supaya benar-benar bantuan harga paket dan beras SPHP itu benar-benar digunakan untuk dimakan, bukan dijual kembali. Ini manajemen Bulog sini sendiri atau ini dari atas? Aturan kita ada sih. Aturannya apa? Minta maaf, Kakak, ini kita harus masuk pada intinya. Ini kan sudah kebijakan atau punya aturan dari pusat ke seperti apa? Masyarakat kan tanya kepada kami ini. Kalau punya aturan, tolong sampaikan aturan seperti apa, dia punya kebijakan seperti apa, supaya bisa tahu. Karena ini masyarakat ini kondisinya lagi butuh beras dan beras naik harga ini. Tolong Ibu jelaskan. Jadi itu Bapak tadi saya bilang, kalau memang masyarakat itu benar-benar sudah butuh, bisa nanti kan mungkin bicara di depan, mungkin teman-teman yang bertugas jaga itu belum paham, bisa juga nanti disampaikan, kalau gitu bisa diarahkan ke pimpinan untuk ketemu, biar kita bisa berbicara. Ada terjadi masalah, ada karena video. Mereka bertengkar antara videonya, videonya bahwa mereka memaksa harus beli dengan bawang, kebutuhan bawang kan mereka tidak butuh, masalah itu yang menjadi masalah. Itu tadi Bapak, kalau memang seandainya seperti itu, nanti bisa diarahkan kepada kami supaya kami bisa mengatur itu. Hanya untuk saat ini memang di depan itu berlakunya seperti itu. Ya, jadi depan. Memang kalau untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan hari itu dan dia hanya punya dana yang cukup untuk beli satu bag dengan harga 57.500, boleh Bapak, nanti kami berikan kepada yang bersangkutan. Yang ingin kita tekankan itu adalah dasar ini didasarkan pada aturan atau perda atau aturan Bulog. Itu melalui aturan kami. Aturan mana? Karena untuk mengawasi jangan sampai beras ini diperjualbelikan lagi. Siap. Aturan Bulog Provinsi NTT,
atau dari pusat sana memang sudah diregulasikan itu masyarakat dari kami bingung. Karena masing-masing diberikan kewenangan untuk mengatur regulasi pribadi ya. Bukan pribadi di Bulog, dari kewenangan masing-masing wilayah. Gitu, Pak. Jadi intinya begini, untuk masyarakat yang ingin beli beras dengan satu bag dengan kemampuan atau kecukupan uang terbatas itu bisa punya kebijakan begitu tanpa beli bawang begitu bisa ya, hanya nanti disampaikan kepada kami Bapak menjadi masyarakat seperti apa kalau bisa bahwa kalau misalnya satu orang itu makanya tadi saya bilang bisa diarahkan untuk dia meminta kepada kelurahan supaya dilayani. Ibu, begitu video itu jangan sampai bocor dan menjadi bumerang bagi Bulog sendiri. Ini ada nih sekarang kami buka nanti. Jadi begini Bapak, kadang-kadang kita punya orang-orang ini saya minta maaf kadang-kadang kita punya orang-orang ini juga dia pakai trik. Sebentar suruh satu orang yang datang, sebentar suruh satu orang yang datang, sebentar. Iya, karena ada trik semacam itu. Dia minta berbagai orang untuk datang beli satu-satu. Begitu. Ada trik seperti itu. Makanya kami kenapa menggunakan seperti itu ya tadi tuh untuk mengontrol. Artinya kalau beras, tapi dia punya kemampuan uang cuma 57,5. Ya itu tadi Pak. Boleh tidak dia beli boleh, satu bag? Boleh. Kita kasih kebijakan sendiri. Hanya gitu dengan catatan jangan sampai orang ini istilahnya seperti pura-pura. Jadi artinya nanti gini, setelah itu kita hentikan dulu Ibu Drom punya analisa. Ini kita berpikir bahwa saya punya uang cuma 57,000 nih. Kalau saya tidak beli ini, saya tidak makan dong. Saya tidak bisa makan ya. Nah, sedangkan aturannya harus beli 2 bag, dapat 1 kilo bawang merah. Nah, menunggu regulasi baru dari Ibu dong adalah bagaimana Ibu dong kapan ke orang datang mengadu lagi, Ibu dong buat satu regulasi baru lagi, keputusan baru lagi. Ini tuh begini, Bapak. Ini makan waktu juga orang makan beras nah, datang di Ibu lagi bagaimana? Maksudnya begini. Maksudnya ketika ada permintaan seperti itu, nanti pasti teman-teman di bawah itu akan panggil, akan berkonsultasi dengan kami. Hanya maksudnya saya itu, Bapak, jangan sampai setelah satu orang ini kita lepas membeli, dia akan menyampaikan kepada, "Oh, boleh kita beli satu-satu." Jadi, Bapak punya rumah ada 5, satu orang datang beli satu tetangga, tapi hanya untuk beli itu satu orang begitu. Jadi, satu orang yang punya uang, dia pakai banyak orang untuk membeli barang ada, yang ada sama. Kasus. Terima kasih banyak sudah datang konfirmasi siap. Bapak. Ya, saya juga berterima kasih kepada Ibu yang telah menyiapkan waktu bagi kami. Tapi sebelum mengakhir ini saya akan putarkan video yang beberapa hari lalu. Boleh, Bapak. Ini sebagainya. Adalah kondisi beras yang berada di pasar Naikoten 1 Kupang. Seperti terlihat harga beras mulai melonjak dan nilai beras naik semua ya. Mama ya. Ini 12 atau 12 ya. Sebelumnya berapa pemberapa, Mama? 12. Sekarang? Sekarang 13 ya ini Sulawesi sebelumnya berapa Mama? 13 ya kesnya ini memramu jadi iya jadi beras naik semua Mama perasaan Mama seperti apa nih beras naik rasanya seperti apa beras naik semua naik jualan senaik iya ya Pak ya ini paman ini kenapa dia beras mesti naik ya apa memang dari sananya kurang karena kurang ya juga. Oh jadi ya apakah ini seperti ini atau masih kemungkinan naik lagi? Ya, kemungkinan aja masih naik. Masih naik ya. Karena ini pengambilannya hari naik, besoknya lagi naik. Naik ya. Itu akibat daripada stoknya di sana sekurang. Habis beras Bulog ini seperti apa sekarang? Bulog juga kalau ada masuk satu tong satu kios. Untuk sekarang kok sekarang belum masuk ya? Belum masuk ya kasihan masyarakat ibu su mengeluh dibeli beras semua naik nih. Itu nanti ecerannya Bulog 11,5. 11,5 ya. Tadi saya juga dari Bulog nih, setanya bila beras naik nih pasti karena di pasar. Iya. Iya. Jadi dia peluang mesin naik ya paman ya? Iya mesin naik. Di paman siapa lagi? Paman Pam kenal? Muslim. Nah, siapa masyarakat semengelu mama juga semengelu sendiri. Tadi mama bilang ini meramu sebelumnya 12 ya? Iya. 12 jadinya 13. Sulawesi sebelumnya? Ada 12, ada 11. Ada. Nah sekarang sudah 13 ya? Bahkan ada yang Sulawesi sudah jangkau 14,000. Ini para Sulawesi 14,000. Kayak Nona Kupang. 14. Meramu sebelumnya 12,000 sekarang 13. Sulawesi sebelumnya 12,000 sudah 13,000 ya memang dari pengakuan paman ini bahwa stoknya lagi kosong ini stok jadi ibu juga sudah mengeluh ini kesian ini apa Bulog harus perhatikan supaya masyarakat bisa terbantu harga bisa turun kembali lah kesian ini ya ini itu beras yang turun dari mana Pak Sulawesi ya tapi ada tapi mahal ya
berapa selisih ada? Kita 500, semuanya 12 tank. Oh iya, kasihan ya. Jadi yang jual perjualannya 13. Iya. Ini beras yang diturun sedang sekarang kita lihat di layar bahwa ini beras dari Sulawesi, tapi stoknya terbatas juga menurut paman ini. Dan harganya juga masih melonjak terus nih. Ini kita minta pihak Bulog juga bisa bantu perhatikan ini. Kasihan ya. Semua beras-beras di sini harganya naik ya. Ini adalah kondisi di Pasar Nekotin 1 Kota Kupang.